telah memperlihatkan kemunculan pelbagai gadget dan peranti elektronik yang baru di pasaran dengan rekaan unik dan menarik daripada telefon pintar, tablet, komputer riba dan komputer AIO. Jadi, apakah gadget dan peranti elektronik yang sering disebut-sebut sepanjang tahun ini? We at Samsung Mobile would like to show you around some of the exciting new features of the Galaxy Note 10.1. This is the S Pen, a key difference between the Galaxy Note 10.1 and... Sepanjang tahun 2012 ini, nampaknya komputer riba berbentuk ultrabook banyak dikeluarkan oleh ramai pengeluar memfokuskan kepada bateri yang tahan lebih lama di samping menawarkan reka bentuk yang lebih nipis dan tampak premium. Di samping itu, dengan pengenalan Windows 8, ia juga membawa kepada sebuah trend baru di mana pelbagai komputer riba baru yang diperkenalkan sejak bulan Oktober membawakan sokongan skrin sentuh padanya. Pelbagai pengeluar juga hadir dengan reka bentuk yang agak unik dan menarik seperti Asus Taichi yang membawakan reka bentuk komputer riba dengan dual screen di mana ia boleh digunakan sebagai tablet setelah dilipat. Lenovo IdeaPad Yoga yang boleh dilipat dan dipusingkan sehingga 270 darjah. Dell XPS 12 yang membawakan skrin boleh diputarkan dan digunakan sebagai tablet dan pelbagai komputer riba yang lain. Apple pula kelihatan lebih memfokuskan kepada paparan skrin di mana mereka hadir dengan MacBook Pro dengan paparan Retina pada tahun ini. Dell, HP, Samsung, Toshiba dan lain-lain hadir dengan komputer AIO mereka membawakan ciri-ciri tersendiri seperti sokongan skrin sentuh dan sistem operasi Windows 8. Pelbagai pengeluar daripada Dell, HP, Samsung, Toshiba dan lain-lain masing-masing hadir dengan komputer AIO mereka yang mengintegrasikan pelbagai ciri-ciri menarik dan terutamanya mengintegrasi sokongan skrin sentuh padanya dan didatangkan bersama-sama Windows 8. Apple tidak ketinggalan sama dalam mengemaskini komputer AIO mereka di mana telah memperkenalkan iMac yang mana membawa reka bentuk yang agak nipis dan berjaya memikat hati ramai pengguna. Seperti biasa, tablet menerima pelbagai penyertaan daripada ramai pengeluar di seluruh dunia. Samsung pada tahun ini hadir dengan pelbagai pilihan tablet di bawah keluarga Galaxy Tab dan melancarkan Galaxy Note 10.1 pada tahun ini yang mana membawakan sokongan S Pen yang membolehkan para pengguna membuat lakaran, mengambil nota dan sebagainya. Di samping itu, Google dan Asus bersama-sama telah memperkenalkan Nexus 7 pada harga yang agak mampu dimiliki sekaligus menjadi salah satu tablet Android yang menjadi permintaan ramai di seluruh dunia. Apatah lagi dengan penggunaan nama Nexus menandakan ia akan menerima kemaskini Android terlebih dahulu sebelum yang lain. Google juga turut memperkenalkan Nexus 10 daripada Samsung pada penghujung Oktober tetapi masih belum hadir ke pasaran Malaysia buat masa ini. Bercakap mengenai tablet, semestinya iPad daripada Apple tidak boleh dilupakan. Dan pada tahun ini, Apple telah memperkenalkan iPad dengan paparan Retina selain iPad mini yang mana merupakan tablet bersaiz 7 inci. Microsoft turut menceburkan diri ke arena tablet melalui Surface yang menggunakan Windows RT dan membawakan binaan yang amat baik padanya. Tetapi sehingga kini masih tidak diketahui bilakah ia akan memasuki pasaran Malaysia secara rasminya. Permulaan tahun 2012 ini kita dapat lihat pertembungan antara HTC dan Samsung apabila kedua-duanya hadir dengan telefon pintar masing-masing iaitu HTC One X dan Samsung Galaxy S3. Kedua-dua peranti ini mempunyai keunikan yang tersendiri dan Samsung yang dilihat mempunyai bajet pengiklanan yang lebih tinggi dapat menarik lebih ramai pengguna untuk membeli peranti mereka. HTC One X tidak ketinggalan apabila fungsi rakaman gambar dan reka bentuk unibody padanya diminati ramai membuatkan HTC turut memperkenalkan HTC One X dengan kemaskini spesifikasi baru-baru ini. Samsung turut sama memperkenalkan peranti tablet mereka, Galaxy Note 2 kepada umum di mana ia turut menerima reaksi positif daripada pengguna. Dari segi reka bentuk, ia kelihatan Samsung cuba selarikan reka bentuk peranti mereka dengan Galaxy Note 2 dan Galaxy S3 membawakan pelbagai ciri-ciri yang hampir sama. Apple seperti biasa memperkenalkan kemaskini telefon pintar mereka iPhone 5 di mana pada tahun ini pada iPhone 5 Apple memperkenalkan skrin bersaiz 4 inci dengan penambahan satu barisan ikon baru pada antara mukanya. iPhone 5 turut menggunakan kabel pengecasan baru yang dinamakan Lightning selain didatangkan dengan earpod untuk mendengar lagu dan sebagainya. Nokia pula dengan fokus mereka kepada platform Windows Phone 8 hadir dengan Nokia Lumia 920 yang mana menerima permintaan ramai pengguna di seluruh dunia. Lumia 920 didatangkan dengan pelbagai sokongan menarik di mana mengintegrasikan PureView untuk rakaman kamera yang baik, sokongan pengecasan tanpa wayar serta PureMotion untuk bahagian skrin membolehkan pengguna mengendalikan skrin sentuh dengan menggunakan apa sahaja.
Pada tahun ini juga kita menyaksikan Android bukan sahaja digunakan pada peranti seperti tablet dan telefon pintar, malah digunakan pada kamera, di mana Nikon dan Samsung masing-masing mengeluarkan kamera pintar yang dijana menggunakan Android. Melaluinya, ia membolehkan pengguna merakamkan gambar dan terus berkongsi di laman-laman sosial seperti Instagram dengan pantas. Jadi itulah antara gadget dan peranti elektronik yang menarik minat kami sepanjang tahun 2012 ini. Pada tahun hadapan semestinya akan hadir lebih banyak gadget-gadget dan peranti yang lebih menarik seperti prototip awal kacamata pintar daripada Google, iaitu Google Glass. Jadi sama-sama kita nantikan perkembangan dunia gadget pada tahun hadapan. Jumpa lagi. Yosh!